Empat. Manakala lorong kelima ialah Muhammad Rizwa Haizan Muhammad dari Sarawak. Lorong kelima, lorong keenam ialah Benedict Ian Gawok dari Sabah. Lorong ketujuh Wong Chun Yi dari Johor. Manakala lorong kelapan dan terakhir Muhammad Irfan Azhar dari Perlis. Pengakhiran acara 100 meter lari berpagar. Ya, pelumba tuan rumah juga Muhammad Naim Abdullah. Sambil itu acara 100 meter tahun lalu Muhammad Rizwa, Muhammad Zulfikri dan juga Amirul Haziq. Jadi perkenalkan dari lorong ke lorong antara peserta Sarawak dan juga Sabah yang mampu untuk memenangi perlombaan ini. Cabaran ataupun percaturan untuk acara 110 meter lari berpagar akhir ini. Benedict Ian Gawok dari Sabah adalah juara pelanggan emas untuk Malaysia bawah 20 tahun. Jadi beliau lah antara tumpuan 14.15 catatan yang dilakukannya pada Mei lalu. Jadi beliau berpeluang untuk mencabar rekod kejohanan 14.10 yang dilakukan oleh Rezan Shah. Perhatikan bagaimana lari di lorong yang ke 6 dari Sabah antara calon pilihan. Naim dari Johor lorong yang ketiga. Lorong keempat ialah Naim Abdullah dari Perak. Manakala Rizwa Haizat dari Sarawak lorong ke-5. Lorong ke-6 Benedict Ian dari Sabah. Lorong ke-7 Chun Yi dari Johor. Dan juga lorong terakhir Irfan Azhar dari Perlis. Dan dilepaskan sekarang ini. Kita perhatikan bagaimana kedudukan pelumba Benedict sekarang ini berada sedikit di depan. Benedict cuba diberikan cabaran oleh Rizwa. Namun jelas Rizwa pula sekarang ini berjaya untuk memintas. Dan sekarang ini berada sedikit di depan untuk memenangi perlumbaan ini di tempat yang pertama. Jadi Muhammad Rizwa Haizat dari Sabah, dari Sarawak memenangi piat emas. Manakala Benedict sekadar berada di kedudukan yang ke belakang sedikit. Antara calon pilihan untuk memenangi perlumbaan ini. Namun begitu, inilah juara Muhammad Rizwa Haizat Muhammad dari Sarawak. Berjaya untuk mengungguli acara ini. My father, my mom. I'm the king. Jadi inspirasi untuk Rizwa Haizat. 14.25, 0.1 saat di belakang rekod kejohanan. 0.25, 14.10 adalah rekod sebelum ini. Jadi kita perhatikan bagaimana persaingan di peringkat awal antara Benedict dan juga Rizwa. Tetapi di sinilah kelancaran larian yang dilakukan oleh Rizwa membolehkannya mengatasi antara calon favourite Benedict di tempat yang kedua. Manakala tempat ketiga pula diraih oleh peserta tuan rumah Naim Abdullah bagi pingat gangsa. Jadi itulah pengakhiran bagi acara 110 meter
Lari berpagar akhir lelaki. ...14.25 catatan yang dilakukan. Catatan masa tidak rasmi dari Muhammad Rizwa Haizat Muhammad. Manakala pingat perak pula Benedict Ian Gaul dari Sabah. Dan pingat gangsa pula diraih oleh Muhammad Naim Abdullah dari Perak. 14.29 saat bagi pingat gangsa. Jadi itulah kedudukan. 5 pelumba yang mengakhiri acara 110 meter lari berpagar lelaki.